Ini sebenarnya kemarin dapat endorsan untuk sulam lesung pipit gitu. Jadi ya udah, karena aku emang dari kecil pengen banget, suka banget kalau lihat orang punya lesung pipit tuh kayaknya lucu gitu, imut. Ya karena sekarang zamannya udah canggih, jadi ternyata lesung pipit juga bisa dibuat. Terus aku dapat endorse, bayarannya juga lumayan, terus ya udah kenapa enggak gitu kan. Udah aku mau aja gitu. Prosesnya jadi kita dimasuk di anestesi dulu bagian pipinya di permukaan kulit. Habis itu di bagian dalam mulut juga. Terus setelah itu dikasih jarum, ada benangnya juga, nanti dia nyatu sama kulit. Jadi dijahit gitu, cuma dua jahitan, tembus dari dalam keluar. Tapi itu nggak sakit sih, karena di permukaan kan, jadi nggak sampai ke dalam daging banget gitu. Keinginan udah lama sih, karena kan kalau zaman dulu nggak ada. Aku nggak tahu ya, soalnya kan selama ini aku pernah tanam benang gitu. Tapi kalau hidung ditanam kan juga aku tahu ya, tanam benang buat hidung. Kalau buat pipi aku belum tahu. Mungkin karena aku baru tahu atau gimana. Intinya ketika itu aku ditawarin, aku langsung excited. Oh ya udah, aku mau deh. Gitu. Langsung memberanikan diri untuk ya udah deh, aku mau. Ini disulam, jadi untuk sementara ini kan masih memang kelihatan masih kayak bolong, belum sempurna, kurang lebih 1 minggu nanti dia jauh lebih benangnya lebih menyatu sama kulit, jadi nanti dia lesungnya lebih mengecil dan lebih natural. Kalau sekarang kan masih kayak aneh gitu kan. Ini baru 2 hari sih, kita lihat aja seminggu ke depan hasilnya seperti apa. Ya memang kan dari dulu aku selalu nge-branding ya, kayak misalnya transformasi badan, aku perawatan sekian miliar. Tadi juga aku baru habis perawatan lagi, habis luxury glowing lagi, dan itu juga harganya 17 jutaan. Di booster juga. Jadi memang biasa tiap minggu kan aku selalu perawatanku mahal-mahal gitu. Ya, tapi terbukti kan walaupun orang bilang ini itu, tetap aja kulitku kan memang kelihatan lah dirawat sama enggak bisa dibohongin. Kalau harga itu kan tetap mahal sama murah beda gitu, tetap kelihatan. Apapun yang aku lakukan, kembali lagi selalu viral, viral, viral. Jadi bingung juga, aku mau ngapain, lesung pipit viral gitu. Padahal kan aku posting di Insta storyku sendiri. Bahasa Inggris juga kan ibaratnya itu ngalir dengan sendirinya. Jadi memang termasuk bersyukur ya, kok gue bisa segininya gitu. Atau mungkin faktor lucknya lagi ke aku gitu. Kalau kata Melanie Ricardo kan, lu lagi ada apa namanya fortune-nya tuh, dewa keberuntungannya lagi arah ke lo gitu. We'll be right back.